Halo, kembali lagi di channel YouTube Torcetar Super Mega Bintang. Seperti biasa di video kali ini, di sore kali ini gue pengen meng-MV reaction dari salah satu artis Korea besutan asal Play M Entertainment, siapa lagi kalau bukan Aping. Jadi Aping ini baru aja comeback nih hari ini ya, hari Senin 19 April jam 4 sore. Dan gue bikin videonya ini jam 4.11 gitu. Jadi telat 11 menit is okay, yang penting masih jam 4 ya kan. Nah, mari kita bacakan dulu beberapa sepatah dua patah kalimat kata baru kita meng-MV reaction dari si Aping ini, oke? Pertama-tama, Aping, girl group asal Play M Entertainment yang hari ini 19 April 2021 genap berusia 10 tahun, akan memberikan kado spesial. Oh, ini ternyata kado spesial, gengs. Gue salah, gue pikir comeback. Mohon maaf ya. Oke, karena sekarang nih 19 April ini mereka genap berusia 10 tahun grupnya, akan memberikan kado spesial untuk para Pink. Pink Panda itu nama fans dari Aping ya. Girl group yang digawangi oleh Chorong, Bumi, Eunji, Naeun, Namju, Hayoung akan merilis digital single bertajuk Gomawo ya, atau Thank You bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya terima kasih. Spesial untuk memperingati anniversary mereka yang ke-10. Ih, mantul ya. Anniversary yang ke-10 tahun mereka bikin MV untuk para Panda Pink. Pink Panda gitu ya. Oke, seperti biasa ketika gue nge-MV reaction, apapun yang keluar dari mulut gue, congor gue, atau bacotan gue di situ hanya spontanitas dan tidak ada unsur menjelekkan suatu artis ataupun agensi. Dan di sini gue mengomentari apa? Latar belakangnya, visualnya, atau pakaian yang digunakan oleh para member Aping ini. Daripada kelamaan, kita langsung aja mulai MV reactionnya sekarang. 1, 2, 3. Aping judulnya adalah Gomawo, ya kan? 10 tahun anniversary sama Panda Pink Panda gitu. Ya kan, ini kayaknya temanya happy gitu ya, tetap mengusung tema spring atau musim semi gitu. Kan sekarang di Korea lagi musim semi itu. Jadi kayak ala-ala Pink gitu loh. Kayak apa ya? Tuh. Lu lihat filter videonya beda. Filter videonya tuh kalau lu ke aplikasi Soda, punya kan lu aplikasi Soda buat edit foto gitu. Di situ ada filter namanya tuh spring gitu, musim semi. Persis deh kayak gini. Filternya, filter video ya. Jadi emang gak real muka mereka, warna kulitnya gitu loh tuh. Kayak agak semi-semi pink gimana gitu ya filternya. Dia ngucapin thank you sama kalian-kalian tuh, para Pink Panda ya kan. Oh iya, konsepnya begitu bener. Kayak pink-pink cerah gitu kan, kayak apa ya namanya, sangat indah gitu deh Gomawo. Ini kalau konsepnya kan biasanya kalau grup-grup ya, kalau bikin video kan pakaiannya sama semua tuh. Ya paling pakaiannya sama, ya enggak mesti beda sih, tapi kayak selaras senada gitu, paham kan? Tapi kalau di sini enggak, di sini tuh mereka apa namanya? Ya beda-beda, jenis pakaiannya beda, ada yang pakai dress, ada yang pakai baju terusan, ada yang pakai warnanya juga beda gitu. Ini ungu putih, tuh oranye, hijau toska, tuh hijau, tuh biru ya kan? Ini pink gitu, jadi emang yang full color gitu, agar yang warna hitam. Gue penasaran deh, kalau misalkan artis Korea ya bikin video nih, terus mereka tuh pakai bunga gitu, bunga mawar gitu, itu tuh beneran atau enggak sih? Kayak bunga plastik gitu loh, iya enggak sih? Atau bunga beneran? Aduh, gue suka kepo gitu sih. Ini ya menurut gue ya, ini yang baju ungu nih, enggak sih, dress putih. Gak tau ya, ini cuma mata gue doang nih, mohon maaf nih kalau salah ya.
itu mukanya tuh bukan Korean banget tau, kayak ala-ala mix gitu sama orang Asia kita, Asia Tenggara, bukan Asia Timur atas. Menurut gue ya, jadi kayak emang gak pure Korea gitu loh jenis mukanya. Kayak bukan orang Indonesia banget sih, tapi kayak bukan Korean look banget gitu loh. Kalau dia orang Korea kan. Nah kalau itu kan mukanya kayak Korea banget gitu loh. Menurut gue tuh gak tau. Entah apa yang di pikiran gue seperti itu. Aping, gue mau thank you 10 tahun special anniversary 10 tahun gitulah ya. Oke, gue udah selesai menonton video MV dari Aping yang judulnya itu Thank You atau Gue Mau. Seperti biasa MV Korea manapun itu bagus, nggak ada yang jelek. Mungkin hanya kesalahan dalam proses editing video, tapi gue tidak terlalu menotis itu. Kenapa? Karena pada dasarnya saya boyband Korea ataupun girlband Korea mempunyai ciri khas tersendiri dalam proses pembuatan musiknya videonya. Oke, mungkin tidak lama-lama lagi gue ngebacot ini di dalam video ini. Kenapa? Karena videonya harus tayang hari ini juga sesegera mungkin sebelum maghrib. Oke. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel YouTube ini. Oke? Okay?